133 kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 di Kapuas dilantik Bupati Ben Brahim Bahat di aula kantor Pemda setempat pada Senin siang. Pelantikan 133 kades periode 2022-2028 berlangsung meriah karena selain dihadiri sanak keluarga juga dihadiri sejumlah pendukung kepala desa terpilih. Ahmad Bajuri, salah satu kepala desa, menuturkan ia sangat lega karena seluruh prosesi pilkades berjalan lancar hingga pelantikan. Ia bertekad untuk melaksanakan program yang disampaikan sehingga desa yang dipimpinnya lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera. Alhamdulillah dari masyarakat mempercayakan kita sehingga hasilnya memuaskan. Apa nanti ke depan Bang kalau pelantikan ini Bang? Kita sesuai menerapkan visi dan misi yang kita wujudkan di masyarakat itu aja. Visi dengan memajukan desa Merapai dan mensejahterakan masyarakat dengan adanya dana desa yang berlaku. Hal yang sama juga disampaikan oleh Pelita Wati, salah satu kepala desa perempuan dari Desa Palangkai, Kecamatan Pulau Petak. Ia bertekad akan membangun desa setempat lebih baik lagi, terutama memajukan infrastruktur sehingga aktivitas ekonomi masyarakat lebih lancar. Ingin Desa Palangkai menjadi lebih maju, infrastrukturnya baik, taraf masyarakat hidupnya pun lebih merata. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas, Yan Marto, menjelaskan 133 kepala desa yang dilantik merupakan hasil pemilihan pilkades serentak di 155 desa. Jumlah kepala desa yang terpilih ya, hasil pilkades tahun 2022 yang dilantik hari ini berjumlah 133 kepala desa. Sedangkan yang pilkades kemarin jumlahnya ada 155 desa yang melaksanakan pilkades. Jadi masih ada 22 desa yang belum kita lantik, disebabkan kita masih dalam proses penanganan laporan keberatan dan perselisihan. Jadi diharapkan dalam waktu tidak lama bisa kita selesaikan dan akan mengikuti pelantikan tahap yang kedua. Dari 133 desa itu ada 8 orang kades perempuan yang merupakan bentuk keterwakilan perempuan. Untuk 22 kepala desa ditunda pelantikannya karena masih menunggu penanganan perselisihan hasil pilkades. Dari Kuala Kapuas, Ririn Binti dan Alihwan melaporkan. Desa Batu Nida.